Pemirsa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Faryal Adiputra, mengatakan kualitas udara di Kota Jambi saat ini tidak sehat atau kategori buruk. Buruknya kualitas udara disebabkan asap kebakaran hutan dan lahan dan material debu pembakaran industri serta emisi kendaraan bermotor. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Jambi menyatakan indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Jambi Senin 4 September mencapai 101 atau masuk kategori tidak sehat atau buruk. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Faryal Adiputra, mengatakan buruknya kualitas udara di Kota Jambi terpantau melalui dua stasiun alat air quality monitoring system atau AQMS di dalam Kota Jambi. Faryal menyebutkan ISPU dari parameter PM2.5 mencapai 101 atau mencapai tanda kuning. Pencemaran berasal dari material yang berdebu, hasil pembakaran industri, emisi kendaraan bermotor, dan asap kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Jambi dan provinsi tetangga yakni Sumatera Selatan yang terbawa angin. Barusan, lebih kurang jam 11-an ini, itu sudah menunjukkan di angka 101, 101, yang artinya kualitas udara di Jambi, khususnya di Kota Jambi, sudah tidak sehat. Karena itu, tentu kita harus mengambil langkah-langkahnya terkait dengan kualitas udara yang tidak sehat ini. Memburuknya kualitas udara ini sebabkan karena apa? Ya, ini ada beberapa faktor. Yang pertama, kalau kita lihat untuk di Provinsi Jambi ini mungkin dari kebakaran hutan mungkin ya. Bisa jadi seperti itu. Di samping pencemaran-pencemaran dari mungkin dari pabrik, ada juga dari situ dan emisi dari kendaraan ya. Nah, karena itu perlu kita koordinasi dengan satuan tugas mungkin ya, dan ini perlu melakukan penanganan yang segera. Dan terkait mulai buruknya kualitas udara khususnya di Kota Jambi, Faryal mengatakan sudah melaporkan persoalan tersebut ke Gubernur serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk imbauan pemakaian masker. Sementara terkait pencemaran dari emisi pembakaran dari perusahaan, Faryal menyebut rutin melakukan pemeriksaan pengecekan dan meminta perusahaan mengurangi pembakaran serta mengeluarkan peringatan. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.